Oke, alat-alat yang perlu disiapkan, yang pertama semprotan air. Jadi saya pakai semprotan semprotan ini ya, pompa tangan. Kemudian kanebo basah, ini udah dibasahin. Lalu kain lap microfiber. Lalu kuas dan wadahnya. Lalu kita akan campurkan satu tutup botol Jerone Japan dengan satu tutup botol juga air, jadi 1:1 perbandingan untuk campuran di sini. Dan gunakan sarung tangan kanan kiri. Jadi ya biar menghindari iritasi ya kita pakai sarung tangan. Dan ini udah ada disiapkan oleh Jerone Japan di kemasannya. Oke. Halo, selamat datang di channel Iqbal Riansyah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bersihkan jamur pada kaca ini. Ulangi ya. Halo, selamat datang di channel Iqbal Riansyah. Terima kasih sudah memilih video saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bersihkan jamur pada kaca mobil Innova Diesel Reborn ini. Jadi waktu ganti kaca film kemarin, teman-teman, waktu dibuka semua kaca film yang lama, maka nampaklah semua jamur-jamur yang udah melekat pada kaca ini. Ternyata banyak. Dan sekarang kalau dari kamera gini ya, kalau lagi pengambilan gini, ya dia ini ya samar gitu, nggak kelihatan sama sekali gitu. Tapi itu kita lihat dari dekat ya kan, seperti ini, maka banyaklah dia jamur-jamur yang nempel. Nah, sebenarnya jamur ini muncul karena setelah hujan kena debu terus kering, terus dibiarin nggak langsung dibersihkan, ya lama-lama dia mengerak, lengketlah di kaca. Ini nggak cukup bersihnya cuma pakai sabun dan air, karena berapa kali dicuci juga nggak bakal bersih. Tadi udah dicoba-coba, digosok, di segala macam nggak hilang. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman bersihinnya dengan cara yang praktis, cepat, ringkas ya, dan langsung kilat. Oke, simak videonya baik-baik. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sambil diratakan, pastiin nggak ada air yang berpulau, cairannya benar-benar menempel pada seluruh permukaan kaca, sambil disikat-sikat seperti ini. Dan pastikan juga ini karena kondisinya pagi, jadi aman dari matahari langsung. Jadi sebenarnya nggak boleh ya kena matahari langsung, khawatirnya ini cepat kering dan malah nggak bisa dibersihkan. Saya syutingnya pagi-pagi. Kalau teman-teman ada garasi, yang kerjain aja dalam garasi rumah. Jadi waktunya bebas, mau pagi, siang, sore, malam kalau boleh. Tapi malam nggak kelihatan jamurnya yang mana. Nggak kelihatan juga kalau udah bersih atau belum. Berikutnya kita siram. Beda kaca yang berjamur sama yang enggak. Ini udah hilang jamurnya. Ini berjamur. Nah, kalau berjamur dia begini nih. Airnya lengket. Nah, kalau yang ini airnya jatuh. Itu dia, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lap lagi. Kemudian kita akan keringkan pakai kain lap microfiber.
tes kira hasil yang lebih maksimal agar cairannya itu hilang ya, cairan pembersih jamurnya tadi kita siram sekali lagi. Oke. Dan satu kaca kelar, kita lanjut kaca berikutnya. Udah selesai teman-teman, kita tadi olesin semua di kaca samping kanan kiri, udah beres. Kaca depan ada di video sebelumnya, kurang lebih sama ya, hasilnya juga memuaskan, beneran hilang. Jadi kita nggak perlu gosok-gosok pakai tangan sampai pegel ya, cukup dikuasin, dioleskan, diratakan, terus kita bilas banyak-banyak pakai air, lalu dilap, gampang lah cara kerjanya. Itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga bagian akhir. Tekan like, comment, dan subscribe. Thank you, sampai ketemu di video vlog berikutnya. Bye.